Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel Nurul Hidayah. Kali ini saya membuat minuman JSR untuk mengatasi masalah pencernaan. Nah, berikut bahan-bahan yang dibutuhkan. 3 potong tape singkong, 3 butir kurma, seujung sendok teh garam non-rafinasi, 300 ml air. Selanjutnya, cara membuatnya. Pertama, blender semua bahan seperti tape, kurma, garam non-rafinasi, dan juga air. Blender hingga lembut. Kurma dan tape adalah makanan terbaik untuk pencernaan. Kemudian tuang ke dalam gelas. Boleh disaring, boleh tidak. Mengkonsumsi minuman JSR ini dapat menjaga keseimbangan dalam pencernaan. Tubuh akan kembali merasa fit, karena 80% sistem kekebalan tubuh dibuat di pencernaan. Minuman JSR ini bisa dikonsumsi 1 atau 2 kali sehari. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.